Ni, tuan-tuan, tolong share, tolong like, tolong subscribe. Kuala Lumpur, seorang pemimpin dari gabungan Sarawak membayangkan kemungkinan negara itu akan memperkenalkan mata wang sendiri memandangkan keadaan ekonomi tidak menentu di Malaysia. Setelah agung gabungan GPS, Dato' Alexander Natalinggi berkata, pengenalan mata wang Sarawak antara langkah boleh dipertimbangkan sekiranya keadaan ekonomi negara dalam keadaan kurang merangsangkan ini berterusan. Jika ekonomi Sarawak baik tetapi ekonomi negara tidak begitu baik, mungkin Sarawak akan memperkenalkan mata wang itu sendiri. Jika Sarawak lebih baik daripada yang lain, kenapa tidak perkenal mata wang itu sendiri? Inilah yang kita cuba tekankan, katanya. Beliau berkata demikian melalui siaran podcast bertajuk Dari Melaya ke Malaysia 60 tahun hari ini. Ahli Parlimen Kapit itu bagaimanapun berharap tidak ada pihak yang menggelar beliau sebagai pengkhianat susulan langkah untuk mengenalkan mata wang sendiri untuk Sarawak itu. Tapi saya bercakap dengan serius. Jika kita begitu baik dalam membangun ekonomi kita, maka secara pengiraan ekonomi kita sepatutnya kukuh. Ay, aku geram je nak pergi tembak dia kan. Baik, kenyataan daripada Abang Joe, Abang Johari bentuk Abang Joe Oping, komentar tentang kenyataan ataupun pendapat berikut. Pendapat yang dikemukakan oleh Setiausaha Agung PBB tersebut menjawab persoalan ini. Sekejap. Sarawak akan tetap guna mata wang ringgit. Abang Joe, Sarawak akan tetap menggunakan mata wang ringgit di sebalik penggunaan mata wang sendiri seperti dibayangkan oleh Menteri Kerja Raya Dato' Alexander Natalinggi. Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari berkata carangan yang dibayangkan oleh Natalinggi itu hanyalah pandangan peribadi. Menurutnya ia merupakan isu yang cukup rumit dan memerlukan penelitian khusus. Ia sekadar pandangan peribadi nanta. Kita sudah ada mata wang Malaysia, jadi kita kena guna itu saja, katanya kepada pemberita. Beliau diminta mengulas mengenai kenyataan nanta yang membayangkan kemungkinan Sarawak untuk memperkenalkan mata wang sendiri memandangkan keadaan ekonomi Malaysia yang tidak menentu. Semalam ahli parlimen KAPIT itu membayangkan perkara itu dalam podcast Dari Melaya ke Malaysia 60 tahun. Saya nak komen tentang benda ini lah tuan-tuan. Saya tak tahu Alexander Natalinggi ini faham ke tidak daripada segi ekonomi dan tata cara ekonomi sebenarnya. Dia faham atau tidak bagaimana ekonomi itu, the mekanisme ataupun kaedah ekonomi itu bergerak itu bagaimana. Saya tak tahu sama ada dia faham atau tidak. Ya, dia Menteri Kerja Raya, tapi tak bermakna dia faham atau fasih berkenaan dengan perkara-perkara ini. Bila kita bercakap tentang nak ubah mata wang sebenarnya, dia tak semudah seperti yang kita sebut. Dan banyak perkara, kita ambil contoh. Dia, ada orang kata, tapi Singapore boleh buat is. Brunei boleh buat sebab dia ada negara dia sendiri, dia ada regulation dia sendiri, dia ada undang-undang dia sendiri. Dia banyak benda yang akhirnya dia akan menjadi complicated, bukan mustahil. Okey, kita ambil contoh, dia ambil contoh juga. Kalau kita tengok dekat Britain boleh buat. Kan UK, England dia pakai mata wang pound sterling, kemudian Scottish dia pakai mata wang dia sendiri. Betul, tetapi nilaian dia sama. Kan nilaian dia sama. Dia berbeza kalau dia pakai euro contohnya dengan pound sterling, mungkin nilaian dia berbeza. So kalau nak guna mata wang sendiri pun, sebab alasan dia adalah ekonomi. Dia kata sebab ekonomi Malaysia katanya tidak stabil. Dia dah duduk dalam kerajaan tapi dia masih kata tak stabil. Fine. Dia kata tak stabil, therefore kena guna mata wang sendiri. Isu dia, kalau dia nak guna mata wang sendiri, daripada segi trading tu bagaimana? Sebab banyak undang-undang, kita ada dalam perlembagaan kita, kita ada dipanggil concurrent list. Dia ada state list, dalam jadual ke-9 perlembagaan, dia ada state list, dia ada concurrent list. Concurrent list di mana ada bidang di antara federal dan juga negeri itu bertembung ataupun bertindan. So dalam keadaan itu, banyak perkara yang takkan boleh diselesaikan. Pendek cerita, benda ni sukar. Bukan kata mustahil. Boleh. Tapi dia akan lebih banyak menyusahkan daripada menyenangkan. Sebenarnya atas kenyataan itu untuk apa? Nak bagi tahu apa? Nak tujuan, atas tujuan apa sebenarnya? Nak mengatakan ekonomi negara ini tidak stabil? Kita setuju. Disebabkan oleh apa? Dan kenapa yang kita nak kena bawa negara ini kepada ke arah yang lebih stabil? Dan sudah pun menuju ke arah yang lebih stabil. Kita tak stabil kerana antara lain perkara yang dilakukan oleh Perikatan Nasional sebelum ini. Benda yang mereka lakukan menyebabkan negara ini tidak stabil. Sampaikan investor takut untuk nak melabur dalam negara ini. Bagaimana PKP negara kita ditutup? Bagaimana ekonomi kita merudum teruk? Harga barang semakin mahal sewaktu Perikatan Nasional memerintah tempoh hari. So kita ambil dalam keadaan ekonomi itu teruk. Kita ambil alih negara ini dalam keadaan ekonomi itu sudah teruk, sudah damage. Dan kita perbaiki balik. Ditambah pula dalam keterukan itu tuan-tuan, mereka sakau duit rakyat. Mereka sakau duit jana wibawa. Mereka sakau bilion ringgit untuk nak merosakkan lagi lebih further negara kita. Jadi sebab itu, kalau kita betul-betul nak usaha baiki negara kita ini, ialah kita kena kerjasama.
Bila kita sebut kerajaan perpaduan, kita kena kerjasama. Tak boleh nafsi-nafsi. Bila senang, oh tak apa, aku fikir diri sendiri. Bila susah, tolonglah kami. Bantulah kami. Bagilah projek. Bagilah kemajuan. Tapi bila dah senang, oh tak apa, pandai-pandai korang lah. Kami tak nak ambil tahu. Itu masalah. Itu yang akan jadi masalah kepada kita dalam negara kita. Kita nak membangun, membangun sama-sama. Kita nak susah-susah sama-sama. Barulah itu dinamakan semangat, semangat Malaysia. Kita membentuk Malaysia dulu dalam keadaan kita sama-sama susah. Kelebihan Sarawak sebab dia jumpa minyak je. Kalau Sarawak tak jumpa minyak, saya rasa tak ada resources lain dah Sarawak. Penduduk dia tak ramai, terlalu jauh, terlalu besar. Nak manage tu agak payah. Tapi kita ada minyak. Dan itu yang menyebabkan kita lebih sikit daripada orang lain. Lebih sikit je daripada orang lain. Dan kita ada kekayaan itu lebih sikit berbanding orang lain. Selain daripada itu, sebenarnya kita kena membangun negara ini bersama. Dan kita tak boleh harapkan GDP kita saja untuk kita nak bawa pembangunan dalam negara kita. Mustahil, tuan-tuan. Bukanlah mustahil-mustahil. Tapi akan menyukarkan kita. Benda itu akan menjadi lebih susah dan lebih sukar untuk kita nak buat. Tuan-tuan, kita, banyakkan orang politik ni, dia ada delusion tau. Delusional dia. Delusional dia, kata-kata. Dia rasa, aku boleh buat, aku boleh buat. Tengoklah, kerja raya buatlah dulu-dulu. Selesaikan masalah kerja raya kat Sarawak tu. Jalan-jalan di Sabah banyak lagi tak selesai, Pen Bonio. Cuba settlekan tu dulu. Boleh?